Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, dalam kesempatan ini saya akan berikan tutorial untuk Anda sebagai YouTuber pemula seperti saya yang baru bikin ini, mau bikin konten dan upload di video di YouTube. Ini sudah saya siapkan. Ini belum ada apa-apanya. Ya. Ini belum ada apa-apanya. Ya, belum ada video, komentar atau apa. Ini belum ada apa-apa ya. Masih banyak yang harus selesaikan. Ini untuk judulnya, untuk channelnya, kita ini gagal motif community. Ini kan video-video yang enggak jelas. Ini ada koleksi audio dari YouTube-nya. Jika Anda ingin berikan audio suara. Ini bisa didengar. Ini enggak begitu perlu ya. Dan kita akan ini adalah free audionya. Ini ada beberapa kita ini. Tadi yang kita akan bahas ini. Kita pilih ke setelan. Yang harus setel untuk setting pemula ini ada mata uang. Anda bisa milih dari USD ini ke dolar. Kita ke Indonesia berarti IDR. Mana IDR ini ya? IDR mana IDR? Ini IDR. Kita pilih ke IDR aja. Biar agak semangat gitu. Mata uang kita channelnya. Ini domisili. Kita kan Indonesia. Ya udah kita kerja Indonesia. Ini untuk kata kunci. Kata kunci bisa. Ini adalah tag. Nanti akan muncul terus. Ini setelan lanjutan. Nah, ini ada beberapa ini channel yang dibuat anak-anak atau tidak yang menentukan nasib channel Anda ini. Karena apa? Nah, ini. Karena ini berkaitan dengan apa namanya, ini iklan. Ini ada beberapa pilihan ya. Biasanya saya milih ini karena saya tidak memilih channel untuk anak-anak buat channel ya. Kita sediakan fitur ini untuk verifikasi alamat telepon. Jika Anda punya video yang panjang ya, Anda harus verifikasi. Bisa menggunakan thumbnail custom, live streaming, banding konten. Nanti kita akan ini kira-kira gini. Internetnya lama. Yaudah, kita batalkan dulu. Nanti kita verifikasi. Untuk default upload, kita pilih ke ini. Visibilitas. Berarti ini nanti kita setting aja lah. Gak usah ini. Santai saja ini. Nanti kita upload juga akan pilih ini. Ini di judulnya
nanti setiap video beda-beda, untuk deskripsi beda-beda, untuk tagnya beda-beda lagi. Nah, setelah lanjutan, ini bahasa videonya kita bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita orang Indonesia, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ini judul bahasa dan judul, bahasa judul dan deskripsi ini kita pilih bahasa Inggris. Karena apa? Karena saya ingin membuat konten yang judulnya bahasa Inggris, tapi bahasa dalam videonya bahasa Indonesia. Oke, kita Inggris saja aja. Nah, sertifikatnya kita nggak ada. Yaudah, kita ini pilih tahan komentar, nggak izin, nggak usah. Untuk komunitasnya kita ini, kalau ini ada link, nah kita buka link aja. Default upload tadi udah seperti tadi. Ya. Dia tadi ya. Oh ya, untuk lisensi tadi mana ya? Lisensi YouTube-nya kita pilih yang standar. Mana tadi? Oh ini. Ini ada dua. Kita pilih yang standar biar gak bisa di copy paste, gak di re-upload. Kalau ini, bisa di re-upload. Kita pilih yang ini. Karena ini kreativitas kita, harus kita amankan. Udah, gitu aja. Tinggal ada ini, upload video untuk yang pertama kalinya. Ini belum ada apa-apanya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.